Terima kasih Anda masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Sumedang di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB naik cukup signifikan. Pihak pengadilan agama melansir saat ini tercatat ada 2.294 perkara yang sudah terdaftar. Kabag Humas Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang Nuriyadi Siswanto mengatakan, di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, masyarakat yang mengajukan pendaftaran setiap harinya mencapai ratusan. Hingga saat ini pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang telah mencapai 2.294 perkara. Nuriyadi Siswanto menghimbuhkan untuk pendaftar atau yang mengajukan perceraian dan datang ke Pengadilan Agama Sumedang wajib mematuhi protokol kesehatan, diantaranya yakni wajib memakai masker dan mencuci tangan. Selain itu, pihak pengadilan pun membatasi jumlah saksi yang hadir. Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengurangi angka kunjungan masyarakat ke Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang. Nah, begitu dibuka AKB, masyarakat yang memerlukan pelayanan pengadilan melalui gugatan itu menjadi sekitar 500 sekian perkara, ya. Hampir 500% masuk. Nuriyadi mengatakan pelaksanaan persidangan sebelum COVID-19 dalam sehari bisa mencapai 40 perkara. Namun memasuki AKB jumlahnya dikurangi hingga 50%. Diki Guntara, Bandung TV.